Selamat sejahtera murid-murid. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pada hari ini. Masih ingat wajah cikgu tak? Mesti murid-murid tertanya-tanya kan? Ha, saya Cikgu Jiwaneswari Kupusami dari Sekolah Kebangsaan Brickfields 2, Kuala Lumpur. Baik, kita bertemu kembali dalam pembelajaran baharu yang agak menarik pada hari ini. Mesti murid-murid seronok kan? Cikgu berharap murid-murid sihat dan cergas di samping keluarga tersayang. Baik, sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus murid-murid. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, sediakan pensel, buku teks pendidikan moral tahun 2 dan buku tulis bersama-sama. Murid-murid, hari ini seorang rakan baru iaitu Dave akan bersama kita sehingga akhir pembelajaran pada hari ini. Jom berkenalan dengan Dave. Hai kawan-kawan, saya Dave. Ikuti kami sehingga akhir pembelajaran pada hari ini. Baik, sesi pembelajaran pada hari ini bermula dengan teka-teki. Cikgu akan mengajukan beberapa teka-teki. Murid-murid cuba menghayati dan menjawab teka-teki tersebut ya. Dave, kamu pun boleh cuba ya. Baik, cikgu. Teka-teki pertama, asal saya daripada ulat. Bila besar, ada dua sayap. Dapat terbang ke serata tempat. Di mana bunga, di situ ku hinggap. Apakah jawapannya? Jawapannya, rama-rama. Bagus. Teka-teki yang kedua, binatang apa yang pandai menari, suka terbang di keliling bunga dan berbunyi? Dave, kamu tahu tak jawapan bagi teka-teki ini? Tahu, cikgu. Jawapannya ialah lebah. Betul sekali. Cikgu berharap murid-murid dapat meneka dengan betulnya. Teka-teki yang ketiga ialah haiwan yang berkaki lapan tetapi tiada tangan, bermata dua dan perut dipenuhi sarang. Apakah jawapannya? Jawapannya ialah laba-laba. Teka-teki yang terakhir ialah kecil tetapi kuat, berkawat tak kira siang atau hujan. Makanan manis kegemarannya. Dave, boleh kamu jawab? Boleh, cikgu. Jawapannya ialah semut api. Bagus. Baik, Dave, boleh kamu senaraikan haiwan-haiwan yang terdapat dalam teka-teki tadi? Boleh, cikgu. Pertama, rama-rama. Kedua, lebah. Ketiga, laba-laba. Dan keempat, semut api. Ya, bagus, Dave. Murid-murid, boleh memberitahu apakah ciri-ciri persamaan antara haiwan-haiwan tersebut? Ia sangat berkait rapat dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Dave, boleh kamu memberi respon? Saya cuba ya, cikgu. Rama-rama suka menghinggap pada bunga. Lebah gigih mencari madu. Laba-laba pula suka membuat sarang. Dan semut rajin mencari makanan. Ha, cikgu, saya sudah tahu. Nilai rajin. Wah, hebatnya Dave. Ha, nilai kita pada hari ini ialah kerajinan.
Sebelum itu, murid-murid juga perlu ingat tema pembelajaran kita pada hari ini. Ya, saya dan keluarga. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah sikap rajin amalan keluarga. Baik, jom kita menghayati maksud nilai kerajinan. Maksud nilai kerajinan ialah usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Cikgu mengulang semula ya. Maksud nilai kerajinan ialah usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan sesuatu. Murid-murid, orang yang berjaya dalam kehidupan ialah orang yang rajin berusaha sehingga mereka mencapai cita-cita atau hasrat yang diimpikan. Mereka selalunya tidak mudah berputus asa walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Titik peluh seseorang akhirnya membuahkan hasil yang tidak dapat dibayangkan. Kesungguhan dalam melakukan sesuatu pastinya menghasilkan kejayaan yang tidak ternilai. Murid-murid, pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid dapat menyenaraikan 5 contoh sikap rajin yang boleh dilakukan terhadap ahli keluarga. Menyatakan 4 cara bersikap rajin terhadap ahli keluarga. Menyenaraikan 3 kepentingan bersikap rajin terhadap ahli keluarga dan menyatakan perasaan apabila bersikap rajin terhadap ahli keluarga. Bagi memudahkan lagi pembelajaran, mohon murid-murid merujuk pada buku teks Pendidikan Moral Tahun 2, muka surat 73. Anak yang cemerlang adalah anak yang rajin sama ada di rumah atau di sekolah. Ketika berada di rumah, mereka rajin membantu ibu bapa membuat kerja-kerja rutin harian seperti memasak, membasuh baju, melipatkan kain, mengemas rumah, menjaga kebersihan rumah dan sebagainya. Baik, jom kita belajar mengenai contoh-contoh bersikap rajin terhadap keluarga. Dave, boleh kamu beritahu 2 contoh sikap rajin terhadap keluarga? Boleh, cikgu. Pertama, rajin membaca tanpa arahan ibu bapa. Kedua, rajin bercucuk tanam bersama datuk. Bagus, Dave. Yang ketiga, rajin bersenam bersama ahli keluarga. Keempat, rajin membersihkan kawasan rumah. Dan yang kelima, menolong ibu menyidai pakaian. Murid-murid, apabila melakukan sesuatu tugas yang diamanakan, kita perlu melaksanakan dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan balasan. Sekarang, kita akan mempelajari tentang cara-cara bersikap rajin terhadap keluarga. Walaupun terdapat banyak cara, tetapi hari ini kita hanya belajar 4 cara bersikap rajin terhadap keluarga. Murid-murid, cuba menghayati cerita tentang rutin harian J. Gambar pertama, setiap hari J mengulang kaji pelajaran tanpa diarahkan oleh ibu bapa. Gambar kedua, J juga rajin menolong ibu di dapur. Gambar ketiga, pada hari Sabtu dan pada hari Ahad, J membantu datuk dan nenek di gerai mereka. Gambar keempat,
Jay mengajar adik untuk membaca dan menulis. Baik, murid-murid, cara pertama ialah mengulang kaji pelajaran tanpa diarahkan oleh ibu bapa. Jay seorang murid yang sangat rajin. Setiap hari, dia mengulang kaji pelajaran tanpa disuruh. Usaha yang berterusan membolehkan Jay mencapai kecemerlangan dalam pelajarannya. Sikap Jay yang rajin mengulang kaji pelajaran tanpa disuruh turut diikuti oleh adik-beradiknya. Jay menjadi teladan kepada adik-beradiknya. Ibu bapa Jay sangat bangga dengan sikap rajin yang ditunjukkan oleh Jay. Cikgu, apabila meneliti sikap Jay yang mengulang kaji pelajaran tanpa disuruh, saya teringat satu cerita yang bertajuk Kerajinan Membawa Kebaikan, di mana seekor rama-rama yang rajin mencari manisan atau juga dikenali sebagai nektar pada setiap bunga lalu memindahkan debunga ke bunga yang lain. Sikap rama-rama yang bersungguh-sungguh dalam usaha mencari manisan tersebut menyebabkan debunga dipindahkan ke bunga-bunga lain turut menghasilkan buah mangga menjadi lebat pada pokok mangga. Ya, betul Dave. Sikap kerajinan yang berterusan pastinya membawa kejayaan. Sekarang, jom kita ke cara seterusnya, iaitu rajin menolong ibu. Jay seorang anak yang rajin menolong ibu di dapur. Dia menolong ibu untuk memotong sayur, mencuci pinggan, mengemup lantai, menyapu dan sebagainya. Sikap Jay yang ringan tulang ini membuatkan ibu bapa Jay sangat menyayanginya. Malah adik perempuan Jay juga dapat mengikuti sikap abang yang rajinnya. Murid-murid, anak yang rajin menolong pastinya disukai oleh ahli keluarga. Dave, cuba beritahu cara ketiga bersikap rajin terhadap keluarga. Boleh, cikgu. Gigih membantu untuk menambahkan pendapatan. Betul, Dave. Kita patut membantu ahli keluarga untuk menambahkan pendapatan. Melalui ini, kita boleh meringankan beban keluarga. Daripada cerita rutin Jay, kita mendapati Jay membantu datuk dan nenek di gerai mereka setiap hari Sabtu dan Ahad. Sikap Jay yang suka membantu membuatkan datuk dan nenek sayang akan Jay. Cara keempat ialah membimbing adik dalam pelajarannya. Murid-murid, sebagai seorang abang atau kakak dalam keluarga, kita boleh membimbing adik-adik untuk membaca dan menulis. Apabila kita rajin membimbing adik-adik secara berterusan, lama-kelamaan mereka akan pandai dalam pelajaran mereka. Perbuatan ini juga akan menjadikan adik-adik mendekati dengan kita. Berdasarkan cerita tersebut, Jay mendidik adik membaca dan menulis. Sikap Jay yang rajin dan sabar membuatkan adiknya telah meningkatkan tahap penguasaan dalam pelajaran mereka. Murid-murid, sekiranya kita melakukan sesuatu dengan penuh dedikasi, pastinya menghasilkan kejayaan. Kita boleh mencontohi lebah madu yang mempunyai kesungguhan yang sangat tinggi dalam mencari madu dalam bunganya. Lebah juga terbang lebih jauh dari sarangnya untuk mendapatkan madu yang berkualiti tinggi. Oleh itu, jika hendak berjaya, kita perlu bersungguh-sungguh untuk mencapai impian kita. Murid-murid,
cikgu ada menyediakan satu uji minda untuk subtopik cara-cara bersikap rajin terhadap keluarga. Cikgu berharap murid-murid menjawab dengan bersungguh-sungguh, ya? Bulatkan jawapan yang betul. Soalan pertama, pilih sikap rajin yang boleh diamalkan terhadap keluarga. A. Menyuruh kakak membuat kerja rumah. B. Membiarkan abang membasuh kasut. C. Membantu ayah membersihkan kawasan rumah. Jawapannya C. Membantu ayah membersihkan kawasan rumah. Soalan kedua, berikut ialah aktiviti yang boleh dilakukan bersama keluarga kecuali A. Mengemas meja makan selepas makan malam. B. Membuang sampah dalam rumah. C. Berjoging bersama keluarga di taman rekreasi. Dave, boleh kamu jawab? Boleh, cikgu. Jawapannya B. Membuang sampah dalam rumah. Soalan seterusnya, apakah nilai yang terdapat pada gambar di atas? A. Rajin. B. Hemat tinggi. C. Adil. Jawapannya ialah A. Rajin. Beri tepukan jika jawapan murid-murid semuanya betul. Baik murid-murid, jom kita mengimbas kembali cara-cara bersikap rajin terhadap keluarga. Cara pertama, mengulang kaji pelajaran tanpa diarahkan oleh ibu bapa. Cara kedua, rajin menolong ibu bapa. Cara ketiga, gigih membantu. Dan cara keempat, membimbing adik dalam pelajaran. Sekarang, jom kita lihat kepentingan bersikap rajin terhadap keluarga. Terdapat banyak kepentingan rajin terhadap keluarga. Namun, hari ini kita hanya fokus tiga kepentingan sahaja. Kepentingan yang pertama, mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Murid-murid, jika kita belajar bersungguh-sungguh dan mengulang kaji secara berterusan, sudah pasti kita akan mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan nanti. Orang yang hendak berjaya tidak akan berputus asa dalam usaha mereka walaupun menghadapi pelbagai cabaran atau rintangan. Mereka tetap berusaha sehingga berjaya. Murid-murid, sikap tidak mudah putus asa dapat dicontohi melalui laba-laba. Laba-laba ialah haiwan yang tidak berputus asa dalam membina sarangnya. Walaupun sering terputus sarangnya, ia akan terus usaha untuk membina sarangnya. Sikap ini kita contohi bagi mencapai kecemerlangan dalam akademik. Jom kita perhatikan satu situasi untuk kepentingan yang pertama. Vimal sering gagal dalam peperiksaan. Hal ini membuatkan dia sangat sedih. Abang Vimal meluangkan masa untuk membantu Vimal dalam subjek yang lemah. Abang Vimal juga membimbing untuk menyediakan jadual waktu persendirian. Mulai itu, Vimal dapat mengulang kaji pelajaran dengan rajin. Usaha yang berterusan membuatkan Vimal mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaannya. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah disayangi oleh
ahli keluarga. Ya, betul. Apabila kita rajin membantu ibu bapa untuk melakukan kerja-kerja rumah, sudah pasti mereka akan menyayangi kita. Sikap ringan tulang membawa keharmonian dalam sesebuah keluarga. Kita perlu melaksanakan tanggungjawab yang diberi oleh ibu bapa dengan ikhlas tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan. Selain itu, orang yang rajin akan melaksanakan tugasnya tanpa disuruh atau melakukan dengan memaksa diri. Sikap ini menyebabkan hubungan antara ahli keluarga akan menjadi lebih erat. Murid-murid, jom kita perhatikan satu situasi bagi kepentingan yang kedua. Malar selalu membantu ibu bapa dalam melakukan kerja-kerja rumah. Dia melakukan sesuatu kerja tanpa disuruh. Sikap ini membuatkan ibu bapa Malar sangat menyayanginya. Murid-murid, apakah kepentingan ketiga? Boleh jawab? Cikgu tunggu ni. Ya, betul. Kepentingan yang ketiga ialah... Dave, cuba jawab. Membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri. Betul tak, cikgu? Betul, Dave. Murid-murid, orang yang rajin akan melakukan kerja dengan tekun. Mereka juga melakukan sesuatu tugasan yang diberikan dengan penuh dedikasi. Hal ini juga menyemai sikap bertanggungjawab dalam diri seseorang. Mereka juga akan melaksanakan sesuatu tanggungjawab yang diberikan dengan penuh bersemangat. Sikap ini dapat kita lihat pada semut. Semut sering dikaitkan dengan haiwan yang rajin dan sangat dedikasi dalam tanggungjawab yang dipikulnya. Semut boleh mengangkat berat 10 hingga 50 kali ganda daripada berat badannya dan meletakkannya di atas kepala. Situasi untuk kepentingan ketiga ialah adik Mei Ling tidak pandai membaca dan menulis. Mei Ling telah mengambil keputusan untuk membantu adik mengajar setiap hari. Walaupun Mei Ling sibuk dengan menyiapkan kerja sekolah, dia tetap membimbing adiknya sehingga adik pandai membaca dan menulis. Cikgu, saya suka melihat kumpulan semut yang mencari dan membawa makanan untuk simpanannya. Mereka gigih mencari makanan berdasarkan arahan yang diberi oleh ratu semutnya. Sikap rajin yang ada pada semut patut kita contohi. Betul tak, cikgu? Ya, betul, Dave. Sekarang, mari kita mengimbas kembali tentang kepentingan bersikap rajin terhadap keluarga. Dave, beritahu satu kepentingan yang telah kita belajar. Baik, cikgu. Pertama, mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Baik. Kedua, disayangi oleh ahli keluarga. Dan yang ketiga, membentuk sikap bertanggungjawab dalam diri individu. Berdasarkan pada semua situasi yang kita bincangkan tadi, apakah perasaan murid-murid apabila bersikap rajin terhadap keluarga? Cikgu, saya nak jawab. Boleh. Kita akan berasa gembira, bangga, puas hati, tenang dan seronok. Betul jawapan kamu, Dave. Bagus. Apabila kita bersikap rajin terhadap keluarga, kita berasa gembira dan berpuas hati. Cikgu, saya hendak beritahu satu pernyataan. Ahli keluarga gembira, saya berpuas hati. Hahaha, hebat, Dave. Baik, sekarang tibalah masa untuk menguji kefahaman tentang pembelajaran pada hari ini. Jom kita menjawab dua bentuk soalan
sebelum akhiri kelas pada hari ini. Pertama, murid diminta tanda betul bagi pernyataan yang berkaitan dengan sikap rajin, salah bagi pernyataan yang tidak berkaitan dengan sikap rajin. Dave, cikgu berharap kamu pun buat soal 3D ini, ya? Baik, cikgu. Pertama, setiap hari Sabtu, saya membersihkan bilik tidur saya. Kedua, saya membaca buku apabila disuruh oleh ayah. Ketiga, kakak menjahit berkali-kali sehingga mahir. Keempat, pada waktu petang, saya menyiram pokok bunga. Kelima, saya jarang-jarang membantu pakcik membasuh kolam ikan. Keenam, adik saya menyiapkan kerja sekolah setiap hari. Ketujuh, ketika ibu memasak, saya menjaga adik. Kelapan, saya selalu membasuh kasut supaya bersih. Kesembilan, keluarga saya selalu bersenam bagi menjaga kesihatan. Kesepuluh, apabila kita sentiasa menabung, masa depan kita cerah. Murid-murid boleh menyemak jawapan yang betul, ya? Sebagai rumusan, sikap rajin akan memberikan kebaikan kepada diri, keluarga dan sekolah. Murid yang rajin atau ringan tulang akan disayangi keluarga, malah saudara mara juga akan tumpang gembira dengan sikap rajin yang ditunjukkan. Cikgu berharap Dave seronok dengan pembelajaran kita pada hari ini. Saya sangat seronok, cikgu. Terima kasih kerana memilih saya dalam sesi pembelajaran ini. Terima kasih, cikgu. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga akhir pembelajaran ini. Sekian terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye, murid-murid.